Gordon Hill, itu pa yun o. Yan mo kay Pat. Rekan-rekan media, hari ini kita berada di lokasi atau di TKP tempat produksi sabu tersebut. Kemarin saya sudah menyampaikan bahwa membenarkan kita telah melakukan pengungkapan pabrik atau lab yang ada yang hari ini kegiatan yang dilakukan. Kami menghadirkan lapor dari Mabes Polri untuk melakukan pengecekan terkait dengan mekanisme pembuatan sabu tersebut, kemudian bahan-bahan kimia yang digunakan, dan semuanya yang terkait dengan pembuatan sabu tersebut. Kami ingin melihat bagaimana prosesnya, bahan dasarnya, yang tentunya itu akan menjadi pembuktian di proses pengungkapan ini. Kemudian kita telah menangkap dua orang warga negara asing dari Iran. Untuk itu kita juga akan melakukan koordinasi dengan pihak imigrasi terkait dengan perlintasan yang dilakukan oleh dua tersangka tersebut. Dan perlu kami sampaikan, kami belum bisa lengkap memberikan klarifikasi terkait dengan kasus ini karena masih ada pengembangan dari tim lain Narkoba Polres Jakarta Barat untuk penangkapan terhadap pelaku-pelaku yang berinteraksi dalam kasus ini. Saya belum bisa sampaikan untuk barang bukti yang bisa kita kumpulkan karena ini sedang proses, rekan-rekan. Ini sedang proses, nanti kalau memang itu sudah lengkap, nanti akan kita rilis, kita sampaikan kepada teman-teman.